Ya, begitulah sekiranya teman-teman ya. Sangat-sangat menenangkan kan. Jadi langsung aja teman-teman ya, di video kali ini aku bakal mukbang lagi. Di video kali ini aku bakal mukbang jelly susu tapi beda merek. Kali ini mereknya Indomilk teman-teman ya. Kemarin-kemarin itu kan Ultra Milk dan lain sebagainya. Jadi langsung aja guys ya. Langsung aja kita taruh di sini. Udah aku bikin gampang banget cara bikinnya. Aku nggak ada footage-nya BTW tapi aku bakal jelasin. Pertama itu kalian langsung aja tuangin satu gini ya teman-teman ya ke tempat rebusan. Terus setelah itu kalian pakai setengah sendok teh agar-agar jelly. Setelah itu kalian kasih 2 sendok gula ya, dan setelah itu direbus sampai bener-bener dia kayak panas banget deh, sampai kayak naik gitu, meluap gitu. Akhirnya matiin, udah taruh di kulkas ya. Dijamin dulu di luar, setelah itu taruh di kulkas. Gampang banget deh, langsung aja ya. Ini yang warna hijau udah jadi BTW semuanya. Let's go. Nah ini dia guys, tuh aku bakal keluarin sesuatu, oke? Nah guys, udah tuh ya, gila kalian bisa lihat bener-bener cantik banget warnanya, bener-bener bagus banget deh. Jadi langsung aja teman-teman ya, sebelum kita makan mari kita baca doa terlebih dahulu. Oke guys, jadi langsung aja tanpa basa-basi ya. Pertama dari yang vanilla dulu, yang biasa dulu teman-teman ya, let's go. Nah ini tuh ya rasa vanilla, French vanilla, let's go. Wah, ini apa ini guys? Wah, kenikmatan paling hakiki guys. Aduh, apalagi dingin. Wah, enak banget. Takan gula juga nggak kemanisan, nggak kurang manis juga teman-teman. Nggak tahu. Yang French vanilla ini manisnya pas, enak banget. 2 sendok gula tuh emang udah paling pas, sama setengah sendok agar-agar. Jadi dia nggak terlalu keras, nggak terlalu lembek. Oke, kita lanjut ke yang coklat, yang basic-basic kayak dulu teman-teman ya. Atau yang ini deh. Ini sebenarnya kotaknya French vanilla juga, tapi ini tuh ya biar kuning, jadi aku beli yang susu banana guys ya, biar beda-beda warnanya, oke? Wah ini enak banget juga. Ini tuh kayaknya dia lebih banyak dibandingkan tadi. Agar-agar ini agak lebih keras, cuman masih empuk. Kalian wajib banget bikin temen-temennya, kita bareng-bareng makan. Itu enak banget. Wah ngaco guys. Next yang mana ya? Ini yang mana ya guys? Yang taruh dulu deh. Ini ketan hitam guys ya, bukan taruh. Tapi biasanya yang susu lain tuh namanya taruh. Ini ketan hitam. Ini tuh kayaknya yang paling enak deh. Aku paling suka ketan hitam soalnya. Kayak pas banget teksturnya teman-teman ya. Ini yang paling pas nih. Ntar guys. Wah, memang ketan hitam tuh nggak ada lawan teman-temannya, paling enak sumpah. Next guys, ini yang melon ya teman-teman ya. Ini juga sebenarnya bukan melon dari Indomilk ya. Ini karena hijau tempatnya, ya udah aku beli melon guys ya. Kan. Alhamdulillah tuh. Wah, ini kalau makan kayak ginian teman-teman ya, itu memang cepet bikin perut penuh. Tapi kenyangnya tuh bukan kenyang yang apa ya, setelah ini tuh makan nasi tuh masih bisa gitu. Makan nasi sampai kenyang tuh masih bisa, karena kenyangnya beda. Minum dulu guys. Oke, next yang coklat ya, let's go. Ini udah pasti wena ya guys ya, wena tenan nih. Keluarin dulu guys, biar nggak susah. Tapi jujur guys ya, ini udah agak rada-rada kenyang. Kenyangnya tuh bukan kenyang kayak makan nasi tuh bukan. Habisnya aku makan nasi lagi nih, lapar guys ya. Apalagi gula kan, cepet bikin kenyang guys. Let's go, makan lagi ya. Manis banget. Terus yang ini kayak manis banget guys, sumpah. Kayak kelebihan deh gulanya ini. Tonjok banget manisnya coy. Sesuai selera guys ya, tergantung kalian. Kalau kalian suka manis, banyakin kayak 2 sendok lebih. Terakhir guys. Itu dia teman-teman, mukbangku kali ini gila. Makan 6 susu kotak. Ini agar-agar ini gak gampang teman-teman, sumpah. Karena aku yang tipikal manis-manis gini gak bisa terlalu banyak juga sebenarnya. Dan ini tuh manis, terus kayak banyak banget kan. Oh my god. Abis ini aku mau makan lagi teman-teman, makan nasi supaya enaknya tuh ada hilang ya teman-teman. Karena ini agak manis banget, jadi aku sih makan nasi supaya netral guys ya. Oke guys, jadi segitu dulu video dari aku. Pokoknya kalian wajib banget tiru cobain ya teman-temannya, karena ini enak banget ya. Jangan ditiru makan 6 sekaligus, boleh makan 1, 2 itu udah enak banget. Makan 6 ini sih kebayangan kalau menurut gue guys. Bener-bener kemanyakan, jadi kalian wajib banget dicobain, dirasa apapun yang kalian suka kalian bikin teman-teman ya. Oke guys, segitu dulu video dari aku. Baik, kalau suka nge-like, comment, subscribe. Segitu dulu video dari aku. Aku Vandreta, peace, dadah, boom.